Hi, hi, Skid. Yeah. Hi. Beautiful. Beautiful. Okay, ya. Ayah. Sekarang ayah berada di mana? Sekarang kita berada di Vietnam. Okay, Vietnam. Kedai hidung dan kedai kain yang paling moroh di Vietnam. Beautiful shop. Siapa-siapa datang ke Vietnam, datang kedai ni. Nama kedai ni nama apa? Nama apa? Kedai ni nama apa? Nama kedai? Name. Ya, Dai Nacolation. Nak sebut pun susah pasal bahasa Vietnam. Okey. Tahu berapa dong? 700 itu 5 juta. Tak juta itu. Tambah lagi ini lagi Zeki banyak. Ya. Semua hak orang. Hak orang. Semua pegang orang. Kita tak tipu. Dia kata puan, alhamdulillah. Datin beli apa Datin? Datin yang tanya. Datin yang tanya. Datin yang tanya. Datin dah habis dah 20 juta. Datin tak ada ni beli ni tudung untuk kau kata yang nama repeat lagi. Nama lagi ke? Okay, so list. Baru depan ni, baru 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dah habis. Nak kena balik hotel dah, tak larat. Datuk beli. Beli ayam teh ais, Datuk. Teh ais. Tapi dekat sini, kopi yang paling sedap. Kopi ais,
sangat-sangat. Kopi ais terbaik. Tak ada lawan Starbucks ke. Tak ada lawan. Memang terbaik gila kopi ais dia. Padahal dia... Dia biasa. Ha. Macam tu je. Sampai datang dekat Vietnam musim ini kan memang kena minum kopi ais je. Boleh nak beli bawa balik rumah tapi... Takut tak pandai bancuh macam dia pun bancuh. Dan cita rasa tak sama. Okay. Bye. Jom balik. Kami nak balik hotel nak makan. Makan masakan Malaysia. Yes. Maggi. Masakan datin. Jom. Ni tempat kami shopping untuk night market. Okay. Dia dekat sangat. And then dekat dengan hotel kita orang tu. Hotel kita orang. Dekat je. Okay. So, jalan kaki. Kasut baru. Kasut baru beli tadi. Ini kasut. Ni je kami beli untuk diri sendiri. Yang lain semua beli ke orang. Ah, yang lain beli ke orang. Darah, ya? Pergi Syasha lah. Syasha, hari ni kita ke mana Syasha? Coconut benda tak tahu. Tapi Coconut. Yang pasti saya beli minyak kelapa darah untuk saya ambil nanti. Tapi saya tak ambil lagi. Aina nanti insyaAllah tahun ni insyaAllah kami satu-dua syarat. Okay? Jangan sampai kenuri ya. Kenuri nanti kita orang sini. Amin. Ni minyak kelapa darah. Tunjuk sikit minyak kelapa darah. Tak mandu ibu nak buat pening banyak. Kalau saya nak kata ni putihnya. Ha, ni. Tangan cantik tangan kami. Nak pening lah. Nanti mesej dah 300 sikit. Okay? Nanti yang tertinggi. Tapi hashtag. Tak ambil order. Dah habis. Okay. Ni beli sekender, mahal je tu. So dia apa Syah? Aku punya pentis. Okay, minyak kelapa darah juga. Apa bapak? Pentis. Preparation belum kahwin. Eh, semua nak kahwin ni. InsyaAllah. Amin. Amin. Okay. Mama ada tengok. Kata nak beli ni? Nak beli handbag tapi dia berjaga tak bayar. Tapi handbag tu bernilai 2 juta. 2 juta baru 10 keping. Dong. Jadi yang dulu. 10 keping dok dong. Dah datin.
Tapi yang dia, di Malaysia tak ada lah ni bag tu. Okey, nak tengok tak kena masuk dalam, tak boleh masuk dalam. Okey, ni tanya makan sikit yang confident yakin yang kamu. Confident. Tunjuklah bulu ni dari mana. Bulu dari. Okey, bulu ni daripada Arab. Tapi dia mana? Okey, dia daripada Arab. Vietnam. Ice cream ni. Halal ke tak halal? InsyaAllah halal. Halal, okey. Halal. Okey, gerak ke Sungai Mekong. Pulang mata kucing ya. Pulang mata kucing dulu. Okay. Ini madu ya. Sebab sekarang kita berada di perkampungan Pulau Mata Kucing. Ini minum masam. Masam madu ni masam. Mam jatuh dalam sampan, okey, bukan dekat luar.
kita berada di pusat pembeli belah terbesar di Vietnam. Kurta, kurta dengan jubah harga berpatutan murah. Kurta cuma RM12 satu lai. Jubah cuma RM17 satu pasang. Ya, saya tengok.